dan ibu-ibu masyarakat Kabupaten Sidener Rapan. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Saharudin Arif, turun langsung untuk memperbaiki sejumlah jalan rusak di Poros Sidrap Sopan. Sepanjang 6 km akses jalan rusak tersebut diperbaiki dengan menggunakan alat berat. Diketahui, jalan tersebut mengalami kerusakan parah, berlubang, dan berlumpur. Jalan ini telah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat Kecamatan Pancalautan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Saharudin Arif, SIP MM, ya sebagai Wakil Ketua DPR tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan yang siap memperbaiki jalanan masih mulai dari Biloka sampai Kelurahan Jona kurang lebih 7 km. Di mana jalan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, sehingga Bapak Haji Saharudin Arif akan mengambil inisiatif untuk memperbaiki jalanan. Jadi sekali lagi kami dari masyarakat Kabupaten Sidrap, khususnya masyarakat Desa Kelurahan Biloka dan Desa Waninyo, Desa Waninyo Timoran dan Kelurahan Lejonga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Haji Saharudin Arif berikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. Barangkali sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih.